Terai dari siring. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Apa kabar kamu orang? Semoga sehat-sehat sejahtera andanya. Insyaallah. Alhamdulillah bertemu kita kembali dalam lifestyle sharing. Kali ini saya sharing untuk power tools. Batu Mikasa. Mikasa. Oke, 12 volt. 12 volt. Kita testing untuk light steel. Nah, dia punya screwdriver. Oke, untuk screwdriver, reverse. Untuk reverse. Untuk reverse. Untuk masuk, untuk mengunci. Oke, kita coba lagi satu kali. Oke, tembus. Betul dia nih. So, untuk mengetahui torque dia, kelajuan dia, sekarang kalau ini kita kuncikan, pegang, itu masih sederhana lah, 14. Kalau 18 dia full. Kalau mau lagi kasih kuat, ambil di sinilah. Nah, kuat dia. Try ya. Tengok nombor 6. Dia agak kuat kan. 12 masih. Ini yang paling kuat lah. Kita buka. Oke, untuk skru 1 inci punya skru. Oke, bolehlah ini kayu keras. Mikasa cordless drill. Ini dia punya instruction. Itulah, males baca. So, dia datang dengan satu drill 2 biji 12 volt.
12 volt punya baterai. Satu ini 1500 mAh. Yang satu ini Mikasa tapi tidak tahu berapa mAh. Jadi kurang-kurangnya oke lah ada 2 biji dan satu charger. Ini tiada penahan dia saja. So itu dia Mikasa cordless drill. Ya sesuai lah untuk DIY-DIY ringan dan untuk kegunaan di rumah, DIY-DIY di rumah lah kegunaan. Oke, sejak perkongsian untuk kali ini lifestyle sharing tentang power tools Mikasa cordless drill 12 volt. Terima kasih untuk like, comment, share dan subscribe. Sampai kita jumpa lagi di video-video akan datang. Wassalam.